Terus semangat teman-teman. Ini lihat ya. Jadi tuh kuahnya. Ini kuah cabe semua. Semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau makan makanan yang pedes lagi. Jadi aku udah lama ya nggak bikin konten makan makanan yang super pedes gitu. Nah, di video kali ini aku mau makan mie kuah pakai cabe rawit setan ini yang super pedes. Nanti ini aku mau makan semuanya. Nah, tapi sebelum aku mulai makannya, aku mau ingetin dulu buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya, dinyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan setiap update video yang aku upload. Nah, sekarang langsung aja kita mulai makannya. Tapi buat teman-teman juga yang mau makan bareng, ayo diambil makanannya terus kita makan bareng-bareng. Oke ya. Nah, ini cabai rawitnya, ini langsung aja ya aku tuang ke sini ya teman-teman ya. Oke, masukin semuanya, kosong ya. Nah, ini langsung aja aku mau aduk dulu ya teman-teman ya. Ini diaduk dulu ya teman-teman. Biar nyatu cabenya ini. Gak tahu jadi apa ini, kuah sambal semua ini, kuah cabai rawit. Wow, mantap nih. Ini langsung suapan pertama langsung pakai cabenya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes banget. Aduh. Dua suap aja udah pedes nih teman-teman. Ini rasanya cabai semua. Pedes banget. Ini rasa mie kuahnya udah gak terasa lagi. Yang ada cuman rasa cabe. Pedes banget.
mulutku udah rasa terbakar. Banget. Ini tinggal segini. Duh, rasanya ini bibir aku, mulut aku udah panas banget. Tapi ini aku coba buat habisin semuanya. Bersemangat teman-teman. Ini lihat deh. Jadi tuh kuahnya, ini kuah cabai semua. Aduh, perut aku udah mulai panas. Aku coba masih lanjutin ya. Ini bahkan rasa mie-nya juga udah gak kerasa. Pokoknya ini kayak makan cabe. Kayak makan cabe doang teman-teman. Jadi udah gak kerasa apa-apa. Gak kerasa mie-nya, gak kerasa kuahnya. Pokoknya ini pokoknya rasa cabe. Cabenya ya. Oke teman-teman, aku udah nyerah. Ini minyak udah habis. Terus itu tinggal cabenya aja. Aku udah gak sanggup. Udah gak kuat rasanya. Udah gak karuan. Mulut udah panas banget. Perut aku juga udah panas. So, teman-teman, aku udahin videonya sampai di sini ya. Jadi buat
Buat teman-teman, makasih banyak udah mau klik video ini, udah mau simak sampai habis. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin ada saran untuk next video aku mau bikin apa, itu silahkan aja di komen aja ya teman-teman. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau simak video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum. Bersemangat. Terasa terbakar.